Pemirsa, viral aksi warga menyiram air ke sejumlah pembalap liar di Jalan Purwodadi Surakarta hingga terjatuh di jalanan. Aksi warga yang nekat itu dilatar belakangi kejengkelan warga yang terganggu dengan suara bising knalpot. Video warga yang berdurasi 16 detik ini viral di media sosial. Aksi balap liar terjadi di jalan utama Grobogan, Surakarta. Sejumlah warga berusaha menggagalkan aksi balap liar dengan menyiramkan air ke para pembalap. Seorang pengendara yang tersiram air akhirnya hilang keseimbangan hingga terjatuh dari motor. Aksi balap liar akhirnya bubar. Warga mengaku geram dan resah dengan ulah para pembalap liar. Sementara itu, Satlantas Polres Grobogan, Jawa Tengah yang mendapatkan laporan langsung bertindak cepat dengan memanggil korban dan perwakilan warga. Namun, sudah kita berikan edukasi, himbauan, dan pembinaan sehingga yang bersangkutan benar-benar paham tentang etika dan sopan santun di jalan raya untuk tidak melaksanakan ataupun melakukan balap liar lagi. Polisi akan menindak tegas para pembalap liar jika masih nekat melakukan aksi yang membahayakan jiwa ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.